mobil Kia Sonet 7-seater 2022. Di Indonesia, Kia Sonet 7-seater 2022 adalah 7-seater. Saat ini tersedia di beberapa varian dengan rentang harga di kisaran 230,6 juta rupiah hingga 325,4 juta rupiah. Di Indonesia, produk ini dijual dalam 5 pilihan warna yang menarik dan 5 varian serta 1 pilihan mesin dan mengandalkan 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan CVT. Dengan spesifikasi bodi, antara lain mempunyai ground clearance 205 mm atau 20,5 cm, serta panjang 4.120 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.615 mm. Kia Sonet 7-seater 2022 mempunyai pesaing di kelasnya, antara lain Glory 560, Sonet Magnite, dan Daihatsu Rocky. Pertama diluncurkan di pasaran Indonesia pada November 2020 oleh PT Kereta Indo Arta. Kemudian pada April 2021 ditawarkan kembali Sonet baru. Sebenarnya tipe ini masih sama, hanya penamaan yang berbeda, yakni Sonet 7-seater yang hanya diproduksi khusus di Indonesia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan persaingan di Indonesia, pemegang merek Kia di Indonesia sedikit merubah compact SUV ini dengan menambah 2 kursi di bagian bagasi. Hal ini juga disebutkan sebagai representasi atau melihat pasar di Indonesia yang menginginkan compact SUV ini menampung lebih banyak penumpang. Dan setelah menjalani world premiere, akhirnya Sonet 7-seater ini juga bisa diluncurkan di berbagai negara. Masalah harga Sonet 7-seater ini masih mempunyai nilai yang cukup baik, dengan dibanderol mulai harga Rp 199,5 juta rupiah sampai Rp 296 juta rupiah OTR di Jakarta. Dengan menggunakan desainnya sendiri, Sonet 7-seater alih-alih menjadikan varian baru dengan jumlah kursi penumpang yang lebih banyak. Ada 4 trim berbeda yang ditawarkan kepada konsumennya, yaitu ada standar, smart, dynamic, dan premier. Akan tetapi pada dasarnya untuk tampilan luar atau eksteriornya tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya, yaitu 5-seater, dan perubahan yang banyak dilakukan justru di bagian interior atau sisi kabin. Perubahan tersebut antara lain yang pertama adalah di bagian lantai bagasi yang dibuat lebih rendah untuk memberikan ruang kursi tambahan. Sedangkan untuk roda cadangan yang tadinya disimpan pada bagian bagasi akhirnya dipindahkan ke kolong bagasi. Tidak hanya itu, perubahan juga dilakukan pada kursi penumpang di bagian kedua, yaitu dengan model pelipatan menjadi 40 banding 60. Namun untuk kursi penumpang pada baris kedua pada tipe terbaru ini tidak memiliki headrest seperti pada model sebelumnya. Perubahan lain adalah pada sistem pendingin udara yang pada tipe terbaru ini dipasang AC double blower, dengan tujuan penumpang di bagian belakang dapat merasakan kesejukan juga. Namun dengan penambahan ini, akhirnya ada bagian yang dikurangi, yaitu sunroof. Sunroof ini hilang karena pada bagian baris kedua dipasang konsol blower AC. Selain dari beberapa perubahan itu, sudah tidak banyak lagi perombakan atau perbedaan dari Sonet 5-seater dengan Sonet 7-seater. Dengan dapur pacu yang masih menggunakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 1,5 liter DOHC, serta masih menggunakan dual CVVT yang bernama Gamma 2 Smart Stream Engine. Kemudian tenaga yang dihasilkan secara normal pada mesin ini adalah 115 horsepower dengan torsi 144 Nm. Dengan menghubungkan pada roda depan yang mempunyai 6 pilihan percepatan atau CVT 8 percepatan. Namun dengan perubahan ini dipastikan tidak akan mengurangi fitur yang ada. Fitur-fitur yang masih dipertahankan antara lain, masih terdapat 6 airbag untuk fitur keselamatan pada tipe ini, serta VSC yang masih mencakup ABD, EBD, Hill Assist Control, dan rear camera dengan menggunakan Dynamic Guide. Selain itu, untuk penunjang kenyamanan tersedia ventilated seat, smart key with remote starter, layar sentuh besar dengan wireless CarPlay and Android Auto, mood lamp connected to music, wireless charging with cooling function,
disertai pressure monitoring system hingga cruise control. Harga Kia Sonet 7-seater. Harga Sonet 7-seater adalah antara 230,6 juta rupiah hingga 325,4 juta rupiah. Varian Kia Sonet 7-seater. Ada 5 varian yang tersedia dari Sonet 7-seater. Standar 7MT, Smart 7MT, Smart 7IVT, Dynamic 7IVT, dan Premier 7IVT. Mesin Kia Sonet 7-seater. Sonet 7-seater ditenagai oleh 1497 cc 4 silinder bensin mesin menghasilkan tenaga 113 horsepower dengan torsi 144 Nm. Dilengkapi dengan pilihan transmisi 6 speed manual dan variable speed CVT. Fitur Kia Sonet 7-seater. Daftar fitur Sonet 7-seater mencakup central locking, power door locks, anti-theft device, and engine immobilizer dalam hal keamanan. Fitur pendukung kenyamanan dan kemudahan termasuk air conditioner, power windows front, automatic climate control, power steering, heater, engine start or stop button, adjustable seat, height adjustable driver seat, electric folding rear view mirror, onboard computer, automatic headlamps, accessory power outlet, multifunction steering wheel, cruise control, foldable rear seat, low full warning light, rear reading lamp, rear seat headrest, cup holder front, bottle holder, vanity mirror, keyless entry and central console arms. Fitur hiburan dan komunikasi termasuk touchscreen, FM, EM, radio, Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, speakers front, speaker rear and integrated second DIN audio, interior Kia Sonet 7-seater. Fitur interior termasuk tachometer, electronic multi-trip meter, leather seats, leather steering wheel, digital clock and digital odometer. Eksterior Kia Sonet 7-seater. Fitur eksterior termasuk adjustable headlights, fog light front, power adjustable exterior rear view mirror, rear window wiper alloy wheel centrally mounted full tank, rear spoiler, outside rear view mirror turn indicator, integrated antenna, chrome grille and chrome garnish. Fitur keselamatan Kia Sonet 7-seater. Fitur keamanan model mencakup passenger airbag, side airbag front, child safety locks, driver airbag, anti-lock braking system, EBD, vehicle stability control system, rear seat belts, seat belt warning, rear camera, parking sensor, crash sensor, engine check warning, tire pressure monitor, front impact beams, side impact beams, and door edge warning. Pesaing Kia Sonet 7-seater. DFSK Glory 560, Kia Sonet, Nissan Magnite, Daihatsu Rocky, dan Toyota Raize.